Sri Haji Fadullah bin Haji Yusuf. And precise. As Malaysian business, dalam speech mengatakan bahawa kementerian memberi penekanan kepada kestabilan environment, meskipun EU sekarang ni pun banyak menekan kita tentang isu labor, work labor dan sebagainya. Sebenarnya seluruh dunia, EU nak jaga environment, kita pun jaga environment. US jaga environment, kita pun jaga. Kebajikan pekerja, semua orang nak jaga. Cuma bila jaga tu, mungkin standard tu berlainan. Senario kita tak sama. Jadi dia kena, first of all, mesti ada engagement. Bila dia engage, dia mengetahui dan apa usaha kita ke arah memastikan kelestarian alam sekitar, menjaga kebajikan pekerja. Pada masa yang sama, yang utama bagaimana kita mengusahakan untuk mengeluarkan smallholders daripada kemiskinan. Plantation is one area yang kita buat. Bukan saja getah, kelapa sawit dan pelbagai lagi. Ini sebenarnya usaha untuk membawa masyarakat kita di bawah United Nations punya trust tu ialah membasmi kemiskinan. Itu usaha kita dan kita in compliance with UN punya SDG. Dan kita MSPO kita pun dah hampir sama taraf kalau tidak lebih baik daripada RSPO. Jadi sebab itu mereka patut iktiraf apa usaha kita dan apa-apa usaha nak membuat pengenalan kepada undang-undang ataupun peraturan baru, kita kena ada perbincangan supaya kita dapat sama-sama memastikan bahawa bekalan, makanan terpelihara, kebajikan rakyat, orang miskin, orang apa juga dapat kita jaga. Dan itu yang patut dilaksanakan lah maknanya. Datuk Seri, dia cakap ada kesilapan berlaku untuk yang pasal penembangan hutan itu sendiri, ada kesilapan di situ dengan Malaysia, ada kelapa sawit, kopo dan sebagainya. Dari segi komitmen kerajaan untuk kelapa kelapa sawit misalnya, kita hanya meletakkan pada kadar berapa banyak saja. Jadi sebab itu kita kata tak ada pembukaan baru. Kalau yang ada pun adalah pemilik tanah sendiri yang membuka, tapi kebanyakan bukannya buka, tebang hutan. Pokok lama dulu mungkin kelapa, daripada kelapa dia tanam kelapa sawit, daripada getah dia tanam kelapa sawit. Itu yang berlaku. Tapi komitmen kita ialah kita tidak membuka baru lagi hutan-hutan untuk tujuan peladangan.